Tekanan, mereka untuk
lakukan lemparan arah dalam pergumulan nomor 16. Lewati satu pemain besar berbahaya, masih banyak kebarukan, masih Morgan melebar arahkan tekanan, kembalikan Morgan, berlalu dari kaki FC Jerman yang didatangkan dari Pasirnya sudah lakukan melanti. Oh, interceptor ini Ricky kurang begitu baik dari seri satu, sudah lakukan lemparan arahkan pada Morgan, kopai di dalam melanti. Nah, sampai ini terjaga ketat. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan setiap sudah kami lakukan, melebar mengarahkan siapa yang ingin menangkap petus. Nah, melanturan tepat diarahkan sudah menuju keluar lapangan. Ini dari Sakti, ada tekanan dari ekor pemain lewat tapis melebar kali ini. Tekanan berbahaya, open shot Prabu. Sekulasi seperti ini. Jalan habis ya, bukan lantikan. Masih cukup seru pertandingan berjalan di hari yang ke-9 perjalanan Anik Persaing Jemilang Raya. Ricardo pasangkan berang dari seri 1 kerjasama dengan Pahil. Masih Pahil lagi, masih Pahil melambar arahkan masuk ke pemain nomor 28 Jidan. Masih dipotong dengan baik, tekanan dapat dipatahkan, gapa terjadi. Itu pertandingan dari Jari Sarti lewat Abdul Latif arahkan ke pemain. Kita lakukan tekanan berbahaya area kata di selatan. Membentur lagi pemain nomor 9 Rina Cien kerjasama dengan pemain nomor 4 Jaya Karang Gagan. Masih dapat direbut hari ini lagi. Masih kita lakukan Abi. Kalau waktu ini set tipe saja lagi dapat dipatahkan. Datang lagi tekanan gawat Ricky, masih Ricky juga yang lupa masih Ricky berlain. Intercept lagi dengan baik oleh pemain dari kasir FC kerjasama Latif Jari Sarti melebar arah kepada Ninja. Tekanan berbahaya masih dari petak usia dulu. Kita lakukan Jari Sarti berapa umpan beda di dari Ninja. Sepren masih berbentur ada penyokan boleh sampai dari Eric Kondre sama masih Eric Kondre bola. Kali ini tekanan dari Amel masuk oleh kondre pemain nama Pemimpin dilakukan berlari. Mengarah tepat ke arah penjaga gawang dari Jaring Satu Jerman yang memang sedikit bermain tidak berlari bekerja keras. Lagi-lagi Jaring Satu dapat lebih terang baik dari Ricky kerjasama dengan Amel dapat dipotong lagi tekanan Ricardo masih dapat jadi oleh Jaring Amel sendiri untuk menangkapnya belakangnya antara Bulo mundur ke belakang. Ya, serangan pemain yang mendatangkan bermain dari jarak kan. Ini mencekalan berbahaya. Masih ada di tempat bola bayi melalui. Namun jahatan lagi tekanan dari area dijaga ketat oleh Wawati. Kerja sama kali pemain nomor 16 Mahrul. Masih Mahrul dapat dirumit oleh Erick. Masih Erick Sahrul. Erick Sahrul. Hal itu sudah arahkan. Ditempat ketat oleh Wawati. Dikapan tekanan kaki. Lagi-lagi satu tendangan bebas sudah lakukan arahkan langsung dari jari Sakti Oppo Sakti Sengaja tentang kesilasan Arya mencoba di depan bola yang aman siapa terjadi masih Arya kuasa bola robot keluar lapangan hati-hati penonton kena tendangan bola dari tengah lapangan. Pertandingan kembali berjalan Arya kuasa sama tendang Latif masih Latif tipe yang melihat ke pemain dari kaki Arya ketua umpan pressure melebar dikencar kali ini dua pemain baru mencoba baru di bawah melalui Arya di belakang lagi pada kuasa teman belakang tekanan berbahaya kali ini arahkan para pemain Latif lagi Latif lewati pemain Erik masih Latif pemain Erik keberat masih ada penyelamatan yang sampai lemparan ke dalam arahkan pada pemain Latif masih Latif kosong bola masih Latif bubu yang melayani oleh Ricky masih dapat terlibat Ricky kerjasama Pati dapat terlibat Rivaldo kerjasama dengan pemain nomor 18 Ricky yang baru masuk dan juga masih senang dan juga rekan kami masih tetap langit di atas sana Petrus yang memang tiangnya sedikit kurang adalah Cium bersama dengan Amer Cium umpan ke tengah yang dituju Ricky kuasa bola kiri dan pemain nomor 11 Adi namun lagi dapat timbulan kembali mencoba dikejar Adi dari kastur Ricky masuk ke dalam pertandingan Adi lagi kuasa bola Adi Surya masih benar ke belakang Ricky mencoba diintercepol oleh pemain nomor 11 kita nantikan lewat Ricky namun bola masih bergulir sembilan sementara yang keluar lapangan dari pemain dari Sakti Oppo kembali lemparan ke dalam dan bola pun sementara lagi-lagi diambil hari ini
Sudah nanti pun satu lemparan ke dalam dari garis sakti arahkan sebelah ke tengah lapangan. Tidak ada pemain yang memang memilih umpan sebelah dari Lem Anur hanya dengan tepat bola tangkap penjaga gawang Adriatu Firmansa. Lagi-lagi dari bola bergulir kontrol nomor 81 Sehan. Lagi bergulir dengan Morgan dapat berhubung ke ini Petrus dengan kerjasama dengan Erik langsung ke tengah yang ditunggu Adi berdua dengan Rasidu hampir saja lepas masih ada sembilan bantuan dari Ricardo tekanan lagi Rasidu mencabang bas ke ini lagi-lagi dapat Regi Malaysia arahkan terkenal dari Ricardo Ricardo masih dapat pintu sambil datang tidak lagi harus pecahkan serangan kerjasama lagi dengan Ricky umpan lebar ke ini Jirgen Silaku satu kuasai bola umpan langsung dari kartun sementara ke ini Firmansa lakukan alasan perahaya hendung dengan baik alasan pada latih kowal berdua dengan Sehan lagi ada pelamara dari Sehan sementara Erick lagi kuasai bola dari kartun itu tenang satu pemain pasal ini umpan langsung diutusan dengan kepala langsung di namun datang satu dari perebutan bola kali ini dengan Rudi masih Rudi kuasai bola berdua dengan Rudi ya kembali yang paling ke dalam rojak sudah arahkan Morgan tempel ke Patrici masih Morgan kuasai bola masih Morgan tempel dua kali ini tempel ke kanan berbahaya kali ini mencoba putih lagi arahkan taruh ke dalam masih sekarang berkembutan hukuman apa yang terjadi bola masih dapat dipatahkan oleh pemain belakang dan sementara perebutan bola Rizky dengan Morgan akhirnya lagi-lagi bola pun dibuang dan diarahkan pada Morgan dia lepas sementara Morgan kuasai bola ditempel ke tepian Amer Morgan arahkan pada tidak kerjasama kali ini dengan pemain Regi dapat dipotong lagi-lagi oleh Agus tekanan sementara Kasturi mendatar arahkan pada pemain tapi lepas langsung dia masih ada Warsidi patahkan serangan Regi lagi namun lagi-lagi datang melemah dengan baik ditangkap penjaga gawang dan lakukan tendangan Firman Kelimbangmu kita lanjutkan Kasemi antara Sehan masih dapat intersepsikan dari Sehan jatuh kita turut Palo lagi dari satu lewat Abdul Latif melemah umpan diarahnya pada Bidah berlalu Bidah berjalan dengan Bidah keluar dari tempatnya berjalan kali ini jatuh gawang Abdulnya dan sementara sembilan dipatahkan kembali Warsidi mencoba dikejar oleh pemain nomor 16 Fahrul Ricardo masih kuasai bola dari jalur satu arahkan hari ini latih bayang-bayangnya Erik lagi tekanan satu tekanan mencoba lagi mendatar masih dapat dipotong dari bagian dari Juri tekanan dari Nida berbahaya Nida obat terasai turun ke dari jalur satu FC ya, Aditya sementara lakukan tendangan golfis dari gawang sebelah utara langsung namun di intercept dengan baik ditanya dari kali satu kerjasama lagi dengan Sadio Melu pada pemain Arya umpan di arah kanan arah ke sana Lutalo berdua kali Arik lagi dari jaring satu sudah lakukan Gusimu Melandri jatuh di kaki Amel dari Kasturi mencoba kali ini baik-baik jatuh dari kami masih dapat selanjutnya Kasturi pelanggaran kemudian perjalanan Anis Persari Gemirang Raya Liga ke-9 di tahun 2000 Adi sementara kuasai bola juga yang bayangnya juga pemain waktu dipatahkan serangan mulai merarakan kita nantikan rojak mulai merarakan dari Morgan masih kuasai bola juga yang bayangnya oleh Sehan bongkar melebar arahkan dengan Adi kami sebelah kanan Pahoro di kuasai bola lagi dengan bola yang ada ini arahkan lagi lepas lagi di kuasai bola dari Latif dan sementara Adi terjadi perebutan dengan Ricardo Adi ke depan serangan dibangun kembali jaring satu kuasai bola Morgan dengan umpan ke depan yang dituju kapal tekanan dari Bida mencoba di bayang-bayang pemain ada bola semenit tekanan dari Bida dan kali ini Arya mencoba lagi-lagi dipekati oleh Erik masih kuasai bola Arya kendatar arahkan pada Fahri ataupun Bida diintersep dengan baik dan jaya Erik arahkan ada Rio Iswantoro pada nomor yang lepas kali lagi datang tekanan dari masuk pati, berlengkung-lengkung bayangnya oleh
Kalau saya pemain dari walaupun ditampak ketat para kuda, namun memang sangat lugas pemain yang berasa dari Pasir ini Erik. Di pertandingan babak yang pertama, sementara kali ini Pasir teman dari Erik. Lagi-lagi kerjasama yang kurang begitu baik. Palakut melebar di jalur satu sementara Tano masih kerjasama Arya. Arahkan kali ini pemain melebur 16 tahun. Kembalikan Arya. Menit Palakut di babak yang pertama. Rizal arahkan masih berhasil. Lagi-lagi bergulir ke arahkan permen. Tidak kerjasama dengan Regi. Masih lidah. Lagi-lagi ke depan. Adi yang ditutup. Ditekan pergerakannya oleh pemain kapten kesayangan Arya. Masih jalan permen dari dari satu pelatih melambarkan ini. Menghibur para penonton yang hadir. Sudah lakukan mencoba kali ini Paru hentikan bola. Paru open crossing ke dakwaan aja berbuk ditangkap dengan baik sebetulnya dan bersamaan dengan itu langsung Yoyoyan Yoyana menutup kick off babak pertama. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lengkakan si kulit bunda, antar-antar Rivaldo, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Hanisya penjaga gawang Kasteng, super kira, kita, Rivaldo, eksekutor pertama dari Paris Saint-Germain. Rivaldo.
Kita akan melantai oleh Arisia, menjajarkan tentang